sekarang di tingkat dunia sudah disadari bahwa ada perbedaan yang sangat menyolok antara healthy life expectation dengan angka harapan hidup. Jadi ada harapan hidup sehat dan ada harapan hidup sampai akhir. Ternyata ada kesenjangan. Itu yang justru sekarang jadi masalah besar, tidak hanya di Indonesia tapi sampai tingkat dunia. Di Indonesia harapan hidup sehat itu sampai angka 63, sedangkan angka harapan hidup Indonesia sudah 73 tahun lebih. Artinya apa? Artinya banyak masyarakat itu yang sakit-sakitan sebelum mati. Mati-matian sebelum mati. Kita bisa menyaksikan di lingkungan kita sendiri. Ada orang umur 40-50 sudah sakit-sakitan. Sampai dia umur 60-an. Jadi 20 tahun dia sakit-sakitan, ya, mati-matian akhirnya mati juga, kan begitu. Ya. Jadi yang kita harapkan adalah harapan hidup sehat itu mendekati angka harapan hidup. Itu sebenarnya yang kita butuhkan dengan latihan SN ini. Jadi ketika kita berumur berapapun, ya kita tetap sehat. Apakah mungkin? Mungkin. Karena itu sudah dibuktikan, banyak orang-orang yang berumur, saya pernah melihat ya penelitian seorang wanita di Inggris, meninggalnya umur 115 tahun. Diperiksalah. Ya, kalau di sana kan ada sesuatu yang menarik kan, langsung diteliti. Diperiksa sistem tubuhnya, ternyata itu enggak ada yang rusak. Yang ada apa? Telomernya habis. Jadi dia meninggal karena tua, bukan karena penyakit. Kan selalu saya singgung, orang meninggal itu penyebabnya itu tiga. Ya, prinsipnya orang meninggal itu kegagalan sistem. Sistemnya itu berhenti bekerja. Ya, berhenti bekerja, meninggal. Berhenti bekerja karena apa? Pertama, kecelakaan. Tabrakan lah dan sebagainya. Sistemnya rusak, berhenti, meninggal. Yang kedua, karena kegagalan sistem akibat ulah kita sendiri. Serangan jantung, gagal ginjal, rusaknya liver, dan lain sebagainya. Itu karena ulah kita sendiri. Habis, berhenti, umur itu. Yang ketiga, karena faktor usia. Memang sudah habis. Sel itu sudah tidak ada lagi produksi, tidak ada pergantian lagi, ya selesai. Itu karena dia faktor tua. Nah, sebagian besar di dunia ini orang meninggal karena faktor 1 dan 2, bukan yang ketiga. Karena kok ketiga, maka harapan hidup, angka harapan hidup itu harusnya semakin tinggi. Ya, semakin tinggi. Sehingga sebetulnya untuk umur panjang dan tetap sehat itu sangat memungkinkan. Karena dari banyak penelitian juga sudah menunjukkan. Berikutnya Mas Wayan.
Nama saya Marianto, posisi sekarang diorganisasi sebagai Ketua Umum Satria Nusantara dan di bidang keilmuan sebagai Ketua Dewan Guru. Pada hari ini kita mengadakan acara musyawarah secara nasional untuk meningkatkan kualitas organisasi, dan besok pagi kita di Kalurang mengadakan latihan bersama secara nasional bersama seluruh anggota. Untuk persiapan Fornas di Jawa Barat tahun depan, kita sudah menginstruksikan semua pengurus lembaga daerah agar mendaftarkan diri di kormi daerah masing-masing, sehingga syarat minimal untuk dipenuhi minimal 10 provinsi itu bisa tercapai, sehingga untuk kegiatan Fornas di Jawa Barat kita juga bisa ikut serta. Harapan kita semua anggota bisa aktif secara teratur berlatih, karena syarat untuk menjadi sehat dan bugar diusahakan latihan minimal seminggu 3 kali. Manfaatnya tentu bisa kita rasakan bersama. Pertama, secara fisik kita menjadi lebih bugar, jantung paru semakin sehat. Untuk secara mental itu kita akan semakin hidup, semakin tenang dan bahagia, karena hormon endorfin kita juga akan semakin meningkat dengan baik. Terima kasih, salam SN, sembuh, sehat, saudara.